Gak kerasa ya, weekend udah di depan mata aja nih. Saatnya My Trip My Adventure menemani Jumat kalian semua. Pastinya dong, bareng gue Putri Marino dan teman setia adventure gue Denny Sumargo. Kali ini kami berdua bakal mengekspedisi binatang langka yang hanya terdapat di ujung baratnya Pulau Jawa. My Trip My Adventure! Perjalanan pertama kami dimulai dengan naik kapal speedboat dengan menyusuri laut untuk menuju ke Pulau Handelum, guys. Kami juga akan mengeksplor keindahan alam di ujung kulon bareng dengan anak-anak warga lokal di sini untuk mengajarkan ke mereka bagaimana cara menjaga alam dan juga mencintai sesama makhluk hidup sejak dini, guys. Anak pantai, suka damai. Oh, anak pantai rambut lu merah, no. Emang anak pantai pasti rambutnya merah. Dijemur di matahari. Iya, benar banget. Sekarang kita ada di Laut Jawa. Laut Jawa. Ya? Mau ngapain kita? Menangkap badak. Siapa yang ngajarin menangkap badak? Menangkap badak, oke. Kita bersama-sama akan berekspedisi ke ujung kulon. Kita mau nangkap badak, kita mau nyari badak. Ya. Jadi kita pengen tahu seperti apa badak bercula satu yang dilestarikan di ujung kulon itu. Ini ekspedisi yang jarang banget. Iya, apalagi ditemani oleh anak-anak. Anak-anak warga lokal di sini. Yoi. Pasti seru banget. Yeay. Yeay. Semangat nggak? Semangat! My Trip, My Adventure, ekspedisi ujung kulon. Pulau Handelum ini kami harus menggunakan kapal speedboat nelayan yang berada di daerah Tanjung Lesung. Dengan waktu tempuh kurang lebih 3 jam untuk sampai di sana. Kenapa kita naik kapal kecil? Kenapa ya. Kita naik kapal speedboat? Kita pakai ini buat menyusuri buat sampai ke pulaunya itu. Nah, karena ini udah mulai dangkal, kapal kita yang gede itu nggak bisa masuk situ. Kita harus naik kapal kecil. Gitu. Nanti kita akan melewati jalur kecil ya, ya. Sungai. Nah katanya di situ banyak buayanya. Lui banyak buaya loh. Terus juga ada jejak-jejak bekas badak yang kebetulan minum dekat situ. Oke, berarti kalau beruntung kita bisa dapetin badak di situ ya, Den? Bisa. Oke. Nanti kita lihat perjalanannya kayak gimana. Oke, lanjut My Trip. Setelah melakukan perjalanan dengan speedboat, kami pun sampai di dermaga Pulau Handelum. Ekspedisi pencarian badak pun dimulai. Sesampainya di Pulau Handelum, kami harus menyusuri jalan setapak dengan pemandangan kanan-kiri hutan mangrove yang super eksotis. Pulau Handelum ini terletak di antara gugusan pulau-pulau kecil yang berada di ujung timur laut, pantai semenanjung ujung kulon. Dengan luas kurang lebih 220 hektar, pulau ini memang memiliki bermacam satwa. Sesampainya di sana, kami pun bertemu dengan polisi hutan yang sedang bertugas. Halo Pak. Pak Heri, tadi habis dari mana? Saya habis patroli Pak, kegiatan
Okay. Monitoring badak. Monitoring badak. Oke. Okay. Wah, pas banget. Wah, kita lagi ekspedisi ya, Pak, ya? Mau mencari badak. Hmm. Ini bersama anak-anak ini. Mereka juga pengen tahu berapa banyak jumlah badak yang tersisa di Pulau Jawa ini. Itu yang sekarang kemarin di ini. Oh. Itu sekitar 63 ekor. 63 ekor. Iya. Kita mau menyusuri, bisa ya. diantar. Wah, okay. Kita juga bisa tahu. Boleh. Ya. Oke, okay, anak-anak udah siap ya? Siap. Ya. Semangat. Mari kita jalan ekspedisi mencari badak ujung kulon. My trip. My adventure. Hati-hati, Pak. Melihat badak bercula satu nggak butuh pikir panjang, kami semua langsung melanjutkan ekspedisi ini. Kami pun harus melanjutkan perjalanan ini dengan menggunakan kano menyusuri sungai. Ekspedisi ujung kulon, tim My Trip Adventure akan segera dimulai. Jadi kita akan menyusuri sungai, sekitar berapa panjang Pak sungai ini? Sekitar 2 km. Nah, kata bapaknya di sekitar sini juga masih ada habitat-habitat liar seperti buaya ya, Pak ya. Jadi hati-hati ya anak-anak, tangannya jangan di bawah, jangan di air. Terus juga kemungkinan kita bisa melihat jejak-jejak badak Jawa yang kebetulan mereka daerah sini nih mereka biasanya minum nyebrang juga di sini. Mandi juga bisa. Jadi kita akan melihat ya kalau berjodoh. Iya, siapa tahu kita beruntung melihat badak. Kalau berjodoh katanya susah ya, Pak ya? Susah. Marilah kita berdoa bersama-sama semua anak-anak berdoa. Semoga kita bisa mendapatkan badak di sini. Amin. Semoga juga. Amin. 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 Semua siap? Siap. My trip. My adventure. My trip. My adventure. My trip. My adventure. Untuk bisa menemukan badak, kami harus menggunakan perahu kano menyusuri sungai yang masih satu kawasan dengan Pulau Handeuleum, yaitu Sungai Cigenter. Sungai Cigenter sendiri masih termasuk dalam kawasan cagar alam ujung kulon Provinsi Banten. Suasananya lumayan mencekam, sensasi yang gue rasain ketika menyusuri sungai ini. Hanya suara alam dari kicauan burung yang menemani perjalanan kami dalam melakukan ekspedisi mencari badak bercula satu ini. Sungai ini memiliki arus yang tenang dengan airnya yang berwarna kehijauan. Sajian tumbuhan bakau yang merambat di bagian tepi sungai menjadi teman setia sepanjang perjalanan di sungai ini. Kalau dilihat-lihat, suasana seperti ini hampir mirip dengan hutan Amazon di Brasil loh guys. Jadi buat kalian ya yang mau merasakan sensasi seperti di sana, nggak usah jauh-jauh. Kalau di Indonesia aja ada loh. Wah, lihat nih guys, kita ini menemukan ini jejak badak. Ini, yang lubang-lubang ini. Jejaknya segede gitu. Wah, kita ketemu jejaknya badak. Itu jejaknya tuh gede banget tuh. Itu kebayang badannya sih. Wah pasti badannya besar banget. Iya bisa, bisa. Oke bro, yuk kita cari badak bercula satu di Sungai Cigenter ini. And wish me luck guys. Anak-anak, udah oke? Oke. Yaudah, mari kita jalan. Ayo. Nah, di dalam perjalanan kami juga menemukan daun yang biasanya dimakan oleh badak. Nah, kalau kita lapar, daun ini juga bisa kita makan loh. Kalau yang ini bisa dipakai lalapan sama orang-orang di sini. Masya. Cobain. Ada yang mau nyoba gak?
lalapan. Lalapan. Nah, udah. Supaya kalian bisa merasakan langsung. Udah. Ya. Coba dimakan ini satu. Ini namanya daun lampeni. Jadi ini salah satu makanan dari badak, tapi selain badak yang makan, manusia juga bisa makan. Jadi ini kalian bisa tahu bisa rasanya. Bisa buat lalapan sebenarnya. Mau dicoba ya? Kita ada pegang satu-satu, sekarang kita mau nyoba. Ya, satu, dua, tiga. Kenapa sih? Oh, nah, kecut. Rasanya kecut terus. Dimakan ngesah. Kelihatan. Dimakan. Ngesah. Kayak petai. Enak. Kayak petai. Magas. Kesut gitu. Jadi badak tiba-tiba karena makan-makanannya badak. Densu. Oh, langsung bercula. Bercula. Ya udah, kita lanjut lagi aja kali. Untuk menyusuri jalan setapaknya, kami pun harus berhati-hati dengan keadaan sekitar ya guys. Karena kalau kata petugas di sini, kita juga bisa bertemu dengan ular yang sedang menggantung di atas pohon. Lagi nyari badak sampai ke hutan-hutan. Tadi kita sempat ketemu jejaknya badak di situ, tapi itu yang masih baru. Nah, di sini pas kita mau masuk hutan, tiba-tiba kita ketemu jejaknya badak lagi. Tapi kata bapaknya ini udah lumayan lama ya, Pak ya? Iya, satu bulan. Satu bulan. Oh ya guys, jangan lupa ya buat follow Twitter dan Instagramnya MyTripMyAdventure di @mytrip_myadventure. Tonton terus ya guys, keseruan kita di MTMA Ekspedisi Ujung Kulon. Dijamin gak bakalan nyesel deh. Jangan lupa guys, follow Instagram MTMA The Movie di @mytripmyadventurethemovie. Doain ya, semoga proses pembuatannya cepat selesai. Dan kita bisa segera jumpa di bioskop. Awas, tajam. Nah, tadi kita baru menyusuri hutan, kita menemukan beberapa jejak-jejak dari badak. Terus kita juga udah menyusuri sungai Cigenter ini. Kita baru menemukan jejak, tapi belum ada tanda-tanda. Kita nanti mau ke, ada satu lagi ya pulau di sini. Pulau Pecang ya. Nah, kita akan ke sana untuk menyusuri lebih jauh lagi. Moga-moga kita bisa menemukan badak-badak. Ya. Doakan kami. At least jejaknya aja kali enggak apa-apa. Jangan kecewa, guys. Oke, kita masih punya hari lagi buat ketemu badak ya. Oke. Oke. My trip. My adventure. Lanjut. Kalian tuh lagi apa? Kita kerjain yuk, kita dorong. Oke. Okay. Kita apa yuk? Kita dorong. Ya.